Alhamdulillah pada saat hari ini saya kedatangan rombongan dari YDSF atau Yayasan Dana Sosial Al-Falah. Saya sangat bangga sekali karena beliaunya mengutus guru tugas ke lembaga kami yang ada di naungan Yayasan Nurul Abror. Sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih karena memang saya sangat butuhkan dengan pemikiran-pemikiran baru untuk lembaga kami yang ada di atas puncak ini. Terima kasih Bapak dari kami. Intinya ketika nanti mahasiswa ini dibutuhkan untuk MTS ataupun MA-nya, monggo dimanfaatkan. Nama saya Ahmad Sohib, Alhamdulillah setelah melalui perjalanan naik turun gunung, sekarang saya sudah sampai di Desa Taman, Kecamatan Sumber Malang, Kabupaten Situbondo, tepatnya di Yayasan Pendidikan Al-Abror. Semoga kedatangan program Jatim Mengajar di Desa Taman ini dapat bekerjasama dengan masyarakat dan juga penduduk setempat untuk memajukan pendidikan untuk seluruh anak bangsa Indonesia, khususnya di Kabupaten Situbondo.